Hi again, welcome back to my YouTube channel again. Nah, teman-teman, jadi hari ini aku mau ke Puncak, tepatnya ke Royal Safari Garden Hotel. Jadi aku mau bikin vlog Royal Safari Garden Hotel, kegiatan aku di sana ngapain aja dan di sana ada apa aja. Semoga aku tidak mager membuat vlognya. Nah, tapi selama satu hari ini aku mau jalan-jalan dulu sih sebenarnya, nggak langsung ke Royal Safari Garden Hotel. Jadi aku di yang pertama ini aku mau lihat jalan-jalan aku kemana, aku nggak tahu sih, tergantung mamaku maunya ngajak kemana gitu. Dulu aku pernah ke Royal Safari Garden Hotel, itu posisinya masih di renov di bagian depannya gitu, masih baru dibangun kayaknya di bagian depannya atau gimana, 2 atau 3 tahun lalu. Dan sekarang aku balik lagi, aku pengen lihat hasil dari Royal Safari Garden Hotel yang direnov yang di bagian depannya. Kalau nggak salah bagian depannya ya. Kalau yang kamar menurut aku ya, kalau waktu aku lihat dia pesanan hotel, waktu mau pesan hotel, kamarnya tuh kayak masih sama aja sih menurut aku. Nggak tahu ya, nanti kita lihat akan seperti apa roomnya. Oke, teman-teman, jadi terus ya. Kita OTW ke Royal Safari Garden. Kita bakalan istirahat sih, banyak istirahat di sana. Nanti aku juga bakal kasih lihat Royal Safari Garden yang sudah direnov dulu, itu tuh pernah ke sana, dan yang sudah direnov kita lihat seperti apa. Oke, ikuti terus.
Bagaimana perasaan Anda pas kita sudah sampai di sini? Senang. Oke. Guys, ini sekarang kita lagi di restoran sih, di kafe-kafe kayak gitu, guys. Ini hujan. Garden, dan sekarang kami OTW to the kamar. Nih, aku kasih lihat pemandangannya sini. Sini ada patung-patung, ada orang. Di lantai 2 yang ada balkonnya lah ya, karena kalau kamar nggak ada balkon tuh wah, apalagi di tempat yang konsep alam-alam gitu kurang. Nih teman-teman, 2 bed, 2 tempat tidur. Nah ini balkonnya buat ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh cantik. Say hi bunda yang tadi marah-marah karena kamarnya tadi sebelumnya tidak sesuai dengan ekspektasi, jadinya kita upgrade biar sesuai ekspektasi. Nah ini dapat gitu loh, gunung-gunung dapat. Bisa kasih lihat muka dulu yang udah lepek ini rambutnya. Lalu kita sampai di toilet. Toiletnya sih standar ya, nggak ada kayak bathtub gitu sih teman-teman. Ini kayak only shower saja, itu standar lah ya. Oke. Karena kita sudah sampai di kamar, jadi aku mau beres-beres dulu teman-teman. Bye-bye.